tersimpan benda-benda keramat yang mempunyai sejarah cukup memilukan. Seperti pedang keramat ini. Wah, pedang. Saudara Indra, apakah Anda masih yakin untuk ikut tetap mengikuti uji nyali ini? Yakin. Kalau begitu, mari. Banyak kejadian janggal terjadi di bangunan ini, seperti ada suara tangisan bayi. Tanya ada suara asing saja, tetapi juga terekam benda bergerak yang berada di atas meja. Kemudian benda di lantai pun turut bergerak. Dan lagi-lagi Indra tidak menyadarinya. Dan kejadian terakhir yang membuat suasana kian mencekam adalah Indra merasa melihat ada bayangan melintas yang diikuti dengan kursi goyang bergerak sendiri.